Kiok-kiok boleh orang besar naik gitu. Jadi begini sudah. Oke, brother. Berjumpa lagi bersama saya tentunya dengan Bang Arman di channel M Hunter, channel hunting kesayangan kita bersama. Baru opening kita, bro. Oke, brother. Kita baru mulai opening disambut wali kepala umum disetnya oleh Bang Arman, brothernya. Poin perdana hari ini, walaupun saya tidak sempat melihat momen-momen door-nya. Oke, brotherku, support selalu pastinya, like, comment, share, and subscribe. Seperti yang kita janjikan di video sebelumnya, bro, ya, kita akan kembali nyanggung di sini. Seberapa kita dapat, kita akan masak, bro, ya. Mantap. Ya, guys. Master guys. Oke, brother. Dari tadi kita cari celah momen untuk nembak. Tidak kelihatan. Ternyata saya dapat posisi harusnya. Iya, mantap, bro, ya. Poin kedua telah dilumpuhkan. Mantap, jadi lagi kita masak, bro, ya. Ala-ala mama suka crispy. Wih, mantap. Gagal shoot, guys. Posisi kurang bagus, ya, bro, ya. Ah, begitulah kita kalau nembak. Kalau memang nggak yakin kena, nggak usah di shoot, bro. Sayang juga kalau kenanya apa? Kena tapi nggak jatuh, bro. Sayang sekali. Dia luka tapi terbang. Kasian juga, ya. Jadi kita harus cari momen yang tepat. Kalau kita nge-shoot, harus telak dia, bro, ya. Oke, mantap. Percuma juga di shoot kalau kena sedikit terus terbang. Sia-sia, bro, ya. Oke, mantap. Mantap, guys. Jatuh lagi uncalnya, guys. Keren. Yos. Satu lagi poin, bro, ya. Kalau cukup 4 poin, kita jemput poinnya. Kita mau soalnya kita mau masak dia dulu, bro, ya, baru kita goreng crispy. Jadi ambil 4 poin, kita masak sambil standby nembak. Oke. Okay. Mantap. Yos. Oke, bro, di atas itu ada satu ekor. Sebenarnya Bang Arman suruh saya nembak, tapi saya enggak nampak, bro. Mudah-mudahan jos. Wih, kepala ungu kah? Oh, pantas. Enggak kulihat, bro, ya. Dia ada di belakang pohon sana yang rimbun itu, bro, ya. Saya enggak lihat. Bang Arman sih, berarti 4 poin, bro, ya. Oke, oke, let's go. Kita jemput poin dulu, baru kita cabut bulu-bulu, baru kita masak. Oke, mantap. Wih, didi. Mantap. Let's go. Hey. Let's go. Wih, muncul ya, lelaki. Mana yang kepala ungunya? Nah dia. Wih, jantan. Jantan. Ungu, pink. Ungu ke pink itu. Wih, di sana satu. Itu dia sana. Betina itu ya. Wih, satu pasang. Ada lagi kah? Apa itu? Wih. Mantap, 4 poin. Ketemu. Oke, gas, bro, gas. Kita mau masuk dulu. Buat sarapan kita ini. Mantap. Oke. Ini kenapa? Muncul di atas, bro. Ambil kamera.
Wih, kadang. Astaga, bisa nangkring di atas bro. Padahal saya syuting Bang Arman lagi bersihkan bulu. Ih, nangkring di atas. Bangke. Huh. Oh, lagi satu. Ay, mantap sekali. Bro ya, nangkring di atas sini. Oh, anjay. Eh, masa dia enggak lihat saya di sini tadi? Astaga. Ini bro ya? Ya kalau rezeki begitulah bro. Ini kan posisinya Bang Arman lagi cabut ini bersihkan bulunya bro ya, karena kita mau masak. Tiba-tiba saya menengok ke atas, uncal nangkring satu ekor. Baru posisinya, open the door. Open betul bro ya, wah mantap. Nanti pi diambil itu, 4 ekor saja kita masak hari ini. Nanti, oke bro ya, mantap sekali. Lanjut Bang Arman bersihkan, saya mau atur-atur posisi kompor dulu. Oke, mantap. Oke bro, kompor kita sudah siap. Nih ada airnya buat kita masak. Masak dulu, masak setengah tuh burungnya bro ya. Terus kita goreng nanti sama bumbu crispy. Oke, mantap. Di sini unit kita standby. Bar Arman masih membersihkan burungnya dan spot kita di sana bro, mantap. Kayu kayu bos, kena bro, jatuh. Bontengnya mendarat. Iya. Wah, wahai joki ya ini, jangan tuh joki guys. Oke guys. Bang Arman tidak nampak bro ya, kalau pakai unit saya tuh tidak bisa kalau tidak nyandar, berat sekali. Jadi saya pakai Mak Yamin, walaupun walaupun tidak langsung telak bro, tapi jatuh di bawah situ tadi. Nanti kita jemput. Mantap. Wih, ini. Cakep, mantap. Baru selesai dibersihkan bro ya, belum dimasak. Ada lagi datang, josh lagi, mantap. Headshot. Rasanya jatuh. Kepalanya yang kelihatan bro ya, mau ditembak dadanya. Ada kayu, kasian juga kalau tembak kepala, tapi apa bulu buat? Joss Kandos headshot guys. Oke brother, kita mau masak dulu ini ya. Kita mau rebus, kita rebus dulu. Nah ini ada 4 poin kita sudah bersihkan bro ya. Tadi pas mau masak ada lagi yang mendarat di atas, cuma kita tidak fokus karena kita mau masak bro ya. Kita sudah shoot 4 ekor. Pas mau masak ada 4 ekor lagi yang belum dijemput di depan bro ya. Ya mantap. Oke bro ku, kita tunggu dia matang setengah baru kita goreng crispy. Yes, mantap. Jatuh. Sedap. Sambil masak kita sambil ngesot bro ya. Rasanya nikmat sekali. Iri bilang bos. Senggol. Sembari kita masak setengah dulu poinnya, kita siapkan bumbunya. Hari ini kita pakai bumbu Mamasuka crispy serbaguna bro ya. Kenapa saya pilih Mamasuka? Memasukkan itu kalau kita pakai bro ya, dia sudah bumbunya sudah pas, nggak perlu tambahan apa-apa lagi. Ini sudah joss. Beda kalau produk-produk lain bro ya, bukan saya bilang apa. Kadangkala harus ditambah tepung terigu karena kelewatan asing bro ya. Kalau memasukkan itu, udah pas banget bro ya. Jadi nggak perlu ditambah apa-apa lagi. Nah, ini saya buat bumbu
bumbunya ada dua versi ya, bro. Kita buat dua versi. Kenapa dua? Ini saya buat bumbu basah dengan bumbu kering, bro, ya. Biar crispy. Biar kiruk-kiruknya ada. Ah, itu maksudnya. Mantap. Nah, itu, bro, ya. Oke, skip dulu, bro. Mantap. Oke, bro, kita tambahkan air ya buat bumbu yang basahnya ini. Ini, bro, ya. Saya pakai tangan saja. Ini sebenarnya masih panas, bro, ya. Setelah kita kasih begini, kita rendam lagi di bumbu ini, bro, ya. Bumbu basahnya, bumbu basah. Bumbu kering. Bumbu keringnya. Biar dia kriuk, terus kita tambahkan kembali. Nah, gitu, bro, ya. Biar crispy memasukkannya tercampur baik. Nah, mantap, bro, ya. Seperti begitu. Saya sementara persiapkan bumbu. Ada kepala ungu di atas. Mantap. Terbirit-birit, guys, ya. Mantap. Ini tadi poin yang disut oleh Bang Arman. Sebelah sini tadi dapat ya poinnya. Wih, walik, mantap. Di depan ada 5 lah. Berarti 6 poin lagi. Kita lanjut masak, Bang. Oke, mantap. Walaupun lokasi hari ini kita serem, bro, ya, di kuburan. Ini dia kita punya. Kita sudah kasih balut crispy, walaupun crispy-nya kurang memadahi, bro, ya, karena kurang bumbunya. Saya cuma bawa yang kecil. Jadi ini perlu disuplai ini yang besar-besar, bro, ya, biar bumbunya banyak. Ini masih ada yang kelihatan-kelihatan. Tapi tidak apa, kita langsung aja let's go goreng. Mantap. Ini kalau kita masak-masak crispy harus banyak minyak, bro. Mantap ini. Bumbu memasukkan ini bukan cuma satu varian, bro, ya. Ada banyak varian, ada banyak rasa juga dan banyak kategorinya juga. Begitupun dan ukurannya bukan cuma yang kecil, ada yang besar juga, bro, ya. Jadi kita bisa pilih mana suka sesuai dengan bahan yang kita mau masak. Oke, karena minyaknya sebentar lagi dia panas, bro, ya. Nanti panas betul baru kita masukkan. Jadi bagi teman-teman yang suka masak-masak di spot, yang khususnya YouTuber hunting juga semacam saya, bro, ya, kita pakai nih. Jos ini, bro, mantap. Panas, bro, ya. Kita akan goreng juga. Wih, mantap. Mantap ini. Iya saja. Mantap. Hai, harum. Angin, bro, ya. Iya. Ini saja belum masak sudah ini sudah terasa banget tuh aromanya, aroma sedap ini. Oke, empat saja dulu karena wadahnya kecil, bro, ya. Jadi kita harus by step. Oke, mantap, kita tunggu dia masak dan kita sikat habis. Bang Arman sudah pergi menjemput poinnya. Mana sudah Bang Arman? Oh, itu sana. Wih, banyak nih. Berapa itu, bro? 10 di sini. Ah, deh. Wih, ini bro, ya, sudah silau view-nya ke sana. Itu sudah dapat 11 ekor lagi. Kita tidak ngerekam semua waktu ngesut, bro, ya. Dikarenakan kita mempersingkat durasi, bro, ya. Sudah ada 11 ekor lagi dan 4-nya kita sudah goreng tadi, bro. Jadi 15 ekor poin hari ini. Jos, mantap. Kita sudah masak dan sudah masak semua ini. Oke. Waktunya kita persiapkan untuk makan, bro, ya. Oke, mantap, Jos. Wih, nikmat ini. Hei, mantap sekali, sudah lapar. Oke, brother. Posisi kita makan ini susah, bro, ya. Panas dari atas. Tapi yang mau apa boleh buat.
udah lokasinya di sini. Oke bang, kita lanjut makan. Mantap sedap bro. Mantap sedap, kita makannya apa? Punai crispy ala Mama Suka, mantap. Jadi mama-mama kalau mau masak di rumah itu pakai Mama Suka bro ya, biar papa-papa jadi suka. Hihi, mantap. Ini kepala udang tadi. Hai. Ditambah ini bro ya. Ada sambal cocolnya. Wih, di. Mantap. Tadi kita makan sebelah situ bro ya. Cuma dihantam panas dari atas, panas sekali. Coba tes ke sini, ternyata di sini bagus. Oke brotherku, sebari saya makan bersama Bang Arman, ingin menghabisi Punai Crispy Mama Suka ini. Mengakhiri juga pertemuan kita di video kali ini brotherku. Semoga teman-teman boleh terhibur selalu dengan kegiatan hunting kami, dan support selalu pastinya. Like, comment, share, dan subscribe agar kita tetap selalu semangat untuk menghibur teman-teman lewat konten berburu ini. Bagi sahabat hobi, supportnya jangan lupa. Dan yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share bosku ya, supaya kita saling. Ya, begitulah. Oke brotherku, ini sangat nikmat. Bubuk crispy mau suka, jos-jos gandos. Oke brother ya, sampai di sini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Oke, mantap. Emil Hunter, Jos. Jos, bye-bye.